يوم لا ينفع مال ولا مَنُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. dan men tabikhum bi ihsan ila yaumiddin amma Kaum muslimin dan muslimat para pendengar dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini insyaallah taala saya akan bacakan ayat yang ke 196 dari surah Al-Baqarah yang di dalam ayat ini terdapat banyak hukum terkait dengan haji dan umrah billahi rajim wa atimul hajja wal talillah terjemahan makna ayat dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah sejumlah ahli tafsir menafsirkan wa aqimu al haji wal umroh talillah dan tegakkanlah haji dan umroh kerana Allah ini dipetik di sini apa yang telah kita jelaskan di awal pertemuan di konsultasi haji ini tentang kewajiban haji dan umroh Ya, bahwa haji dan umroh itu adalah hal yang diwajibkan, sebagaimana kalau dia sudah memulai haji dan umroh juga, walaupun haji dan umrohnya tadinya sunnah, akan berubah menjadi wajib untuk disempurnakan. Dan di sini terkait khusus memang dengan masalah kewajiban menyempurnakan haji dan umroh. Di seluruh pembahasan ibadah, seorang itu apabila memulai ibadah, dia boleh melanjutkan, boleh menghentikan. Apalagi pada ibadah-ibadah, maksud saya pada ibadah-ibadah sunnah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al amiru nafsihi, insya'a sama wa insya aftara. Orang yang puasa sunnah dia adalah pemimpin dirinya. Kalau dia ingin, maka dia boleh melanjutkan puasa. Kalau dia ingin, maka dia boleh berbuka. Dan ini berlaku untuk semua pembahasan ibadah, kecuali ibadah haji dan umroh ibadah haji dan umrah walaupun itu asalnya sunnah tapi kapan dia sedu, sudah memulai dalam manasik haji dan umrah maka wajib untuk dia lanjutkan wajib untuk dia lanjutkan misalnya di tahun ini ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berada di kota Mekah untuk haji dan umrah dan ini adalah hajinya yang kedua, ketiga dan seterusnya maka itu haji sunnah namanya tapi kalau mereka sudah mulai dalam manasik maka wajib untuk disempurnakan tidak boleh mundur lagi iya yeah. dan ini adalah hukum khusus terkait dengan haji dan umroh baik Kemudian di dalam ayat ini terdapat bahwa haji dan umroh itu kedudukannya sama karena Diseterakan di dalam perintah untuk menyempurnakan. Ya karena itu dari awal kita sudah terangkan bahwa haji itu wajib sebagaimana umroh juga adalah wajib. Ada dua kewajiban. Kemudian di ayat di sini zahirnya bahwa pelaksanaan-pelaksanaan haji itu tidak boleh di kepada orang. Iya. Jadi asalnya kalau dia sudah jalan untuk haji dan umrah, di tengah jalan tidak boleh dia wakilkan. Misalnya dia minta untuk diwakilkan dalam tawaf Diwakilkan dalam sa'i Ada mewakilinya misalnya dalam wukuf. Nah, itu tidak syah karena dia wajib untuk menyempurnakannya Kecuali kalau dalam melempar misalnya ada orang yang sakit atau orang tua Ya Diwakili untuk melempar Maka ini tidak ada masalah Itu pun kalau memang ada udur Tapi banyak manusia sekarang ini bergampangan Ya Kenapa tidak pergi melempar pak? Oh lagi macet di sana, lagi ramai. Ya kalau dia yang dihitung ramai, namanya musim haji pasti ramai. Ya, Maka harus dia tanggung dari keletihan di dalam hal tersebut. Sebagaimana kalau misalnya seorang itu tidak mampu untuk melempar di tanggal 11, 12 dan 13 eh, tanggal 11 dan 12 boleh dia akhirkan, dia lempar sekaligus di tanggal 13 dia lempar sekaligus di tanggal 13 jadi dia melempar dulu ke jamroh yang pertama kedua terus jamratul akwa untuk hari ke-11 setelah itu dia balik lagi dilempar di jamroh yang pertama kedua dan ketiga untuk hari ke-12 nya setelah itu balik lagi dilempar untuk jamroh yang pertama kedua dan ketiga untuk hari ke tiga nya nah, itu nggak ada masalah dibolehkan yang jelas uh, amalan-amalan haji manasik tidak boleh diwakilkan itu kaidah dasarnya baik dan di sini peringatannya saya selalu mengingatkan tentang kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi di pembahasan haji dan umroh ini agar supaya kita jangan terjatuh di dalamnya dan di saya dikatakan lillah karena Allah ini selalu di pembahasan-pembahasan ibadah itu diingatkan akan keikhlasan tentang wajibnya ikhlas. Apalagi ini seorang melakukan dari ketaatan-ketaatan yang merupakan rukun keislaman, maka dia perhatikan dari keikhlasannya. Apalagi itu adalah haji yang pertama ini disebut haji Islam namanya. Ya, maka dia perbaiki dari keikhlasannya dia hanya mengharap wajah Allah tidak menoleh kepada pujian sanjungan kedudukan atau apapun yang terkait dengan masalah dunia ya qotimul hajj wal <Sessizual> umrah lillah sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Kemudian dikatakan pada kelanjutan ayat fa'in ohsir tum hadi. Kalau kalian diihsar terhalangi, terkepung, tidak bisa untuk menyempurnakan manasik, maka sembelilah apa yang dimudahkan dari hewan hadiu. Ya ini terkait dengan hukum ihsar. Apa itu ihsar? seorang sudah masuk ke dalam manasik sudah berikhram begitu dia mau masuk kota Mekah dia terhalang oleh musuh ya halnya itu di masa dahulu ya kalau misalnya di masa sekarang ini dia mau masuk ke Mekah ya, ternyata dia haji liar ilegal dilarang untuk masuk ya Dan itu memang peraturan pemerintah setempat karena kalau dibuka untuk semuanya akan banyak hak-hak manusia yang terlanggar. Bayangkan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia yang kuota orang berada di setiap tempat di Arafah, di Mina dan seterusnya itu terhit eh, apa namanya terbatas. Tiba-tiba dia masuk tanpa ada eh, idin. Maka ini akan menambah berat, menambah kemacetan dan bisa menghilangkan tempat yang harusnya orang lebih berhak daripada dia. Ya, karena itu dari kebijaksanaan pemerintah setempat untuk menahan orang tidak masuk ke dalam Mekah kecuali kalau dia memiliki izin haji. Ya sampai warga setempat pun penduduk Saudi Arabia pun mereka tidak diizinkan haji kecuali dalam setiap lima tahun. Iya. Ini berlaku umum untuk semuanya baik kecuali orang-orang yang punya kepentingan di musim haji seperti dia pembimbing ya orang yang diperlukan di sana ada kaitannya dengan jemaah haji ini tentunya kemaslahatan untuk semuanya jelas kalau misalnya seorang itu terkena isor dia tidak mampu menyelesaikan demikian pula kalau misalnya di tengah jalan dia sakit tidak mampu dia melanjutkan perjalanan maka ini sama kedudukannya Ya, walaupun kadang dibahasakan dengan nama al-fawat maka hukumnya dia menyembelih kalau kena ihsar ini di tempat dia tertahan dia menyembelih hewan kurban ya dan ini memang kewajibannya cuma menyembelih hewan kurban saja ada sebagian ulama yang berkata boleh dia menyembelih hewan kurban kalau dia tidak mampu maka dia menyembelih uh, apa dia berpuasa 10 hari berturut-turut 10 hari sebagaimana pembahasan hadyu di pembahasan tuh tapi ini pendapat kurang kuat ya pendapat yang lebih kuatnya dia menyembelih seekor hadyu saja ya dia menyembelih seekor kambing itu sudah cukup baik kalau dia tidak punya apa-apa maka gugur kewajiban terhadap dirinya dia tahallul saja tapi dikatakan di sini wala tahliku hatta hadyu mahillah dan jangan kalian mencukur rambut-rambut kalian sampai hadyu itu hewan sembelihan ini tiba di waktu penyembelihannya nah, itu makna yang pertama bisa juga diartikan jangan kalian mencukur rambut rambut kalian sampai kalian telah menyembelih hewan sembelihan kalian ya nah, ini terdapat di dalamnya sejumlah hukum ya terdapat di dalamnya sejumlah hukum hukum yang pertama terdapat bahwa di dalam ikhram itu ada hal-hal yang dilarang tidak boleh didekati nah, di sini disebutkan seperti menggundul rambut nah, itu tidak dibolehkan ya Dan ada beberapa hal yang dilarang yang lain ada delapan atau ada sembilan Hal yang diharamkan bagi orang yang ikhram ini salah satunya menggundur rambutnya, ya demikian pula menghilangkan rambut di tempat yang lain. Ini dari hal-hal yang bisa apa namanya menjatuhkan seseorang ke dalam pelanggaran. Terus yang kedua dilarang memakai wangi wangian Yang ketiga dilarang memakai kain yang disambung dengan jahitan, ya. Kemudian keempat dilarang menutup kepala. Dilarang menutup kepala. Ya, kemudian yang kelima dilarang dilarang uh, melakukan akad nikah. Ya. Kemudian yang keenam dilarang untuk uh, memotong kuku. Dan yang, ke, uh, yang ketujuh Dilarang untuk membunuh hewan buruan Di tanah haram Dan yang ke delapan Dilarang melakukan pendahuluan-pendahuluan Yang terkait dengan hubungan suami istri Seperti memeluk, mencium Kemudian yang ke sepuluh Dan ini yang paling beratnya Dilarang melakukan hubungan suami istri Ya. Yeah. Dan melakukan hubungan suami istri ini Ini yang paling besar di pembahasan haji karena terdapat di dalamnya lima hukuman apabila ada yang melakukannya pada saat dia masih ihram. Jadi ini sembilan larangan pada saat ihram tidak boleh didekati. Ya, kapan dia Tahlul nah, disebutkan di sini sampai hadiyu itu tiba di tempatnya. Ya, jadi maksudnya apabila Hewan sembelihannya telah disembelih Maka dia bertahalul Ya Dan ini ayat Di antara ayat-ayat yang menunjukkan Tentang tidak bolehnya Seseorang itu menyembeli Hewan hadiyunya Sebelum masuk tanggal 10 Sebelum masuk tanggal 10 Ya memang Dari uh, Apa namanya Hal yang berjalan di tengah Banyak jemaah haji ini juga kadang terkait dengan ketidaktahuan hukum dan kadang berpegang pada satu madhab di dalam hal tersebut tapi itu pendapat yang lemah Jadi kalau kita pegang pendapat mayoritas ulama pendapat mayoritas ulama tidak boleh menyembelih hewan hadiu kecuali setelah tanggal 10 tanggal 10 baru boleh disembelih siapa yang menyembelih sebelumnya maka tidak syah harus dia ulangi sembelihannya ini kebanyakan masyarakat kita tidak tahu hukum ini. Iya. Jadi kadang bergampangan dia berikan dari apa namanya harga hewan sembeliannya kepada orang disembelihkan di tanggal 8, tanggal 7. Ada yang malah sebelum pergi ke ke Mina, ke Arofa sebelum tanggal 8 sudah disembelih. Iya. Dan ini keliru ya untuk hal tersebut. Memang ada di madhab syafi'i ya pembolehan tapi itu pendapat yang lemah. Dan saya pikir juga banyak orang yang tidak mengerti tentang madhab dalam hal itu. Hanya saja hal-hal yang seperti ini tegas disebutkan di dalam ayat. Hatta ya belogol Sampai hewan itu sampai di waktu penyembelihannya. Dan Nabi SAW bersabda. Fala ahillu hatta anhar. Saya tidak tahallul sampai saya menyembelih Ya. Jadi menyembelihnya itu nanti di tanggal 10. Karena tahallul itu semuanya di tanggal 10. Baik. Ini menunjukkan bahwa hadiu itu disembelihnya harus pada tempatnya. Yaitu di tanggal 10 mulai disembelih. Tanggal 10 boleh berlanjut tanggal 11, 12, dan 13. Iya. Yeah. Kemudian dikatakan, Pamangkana minkum maridon, awbihi adam mirroksihi fafidiyah. Siapa di antara kalian yang sakit? Atau ada gangguan di kepalanya? ada gangguan di kepalanya. Lalu dia mencukur rambutnya, fidyah maka dia bayar fidyah. Ini bahasa fidyah ya. Jadi ada beberapa bahasa dipakai itu di dalam ada hadio, ada dam, ada fidyah. Ya. Dan ini masalah, kalau fidyah itu mengandung tiga hal di dalamnya akan disebutkan nanti puasa, sedekah dan menyembelih. Itu fidyah. Baik. Jadi pelanggaran uh, ihram kalau dia langgar seperti mencukur rambut, dia cukur rambutnya, maka apabila dia lakukan hal tersebut dengan sengaja, dia ada dua konsekuensi. Yang pertama dosa, kemudian yang kedua dia bayar fidyah. Tapi kalau dia ada udur, seperti misalnya sahabat yang mulia Kaab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, Beliau, subhanallah, di musim haji didatangkan kepada nabi atau datang kepada nabi. Dalam keadaan kutu-kutu, uh, itu berjatuhan dari kepala beliau, saking banyaknya kutu di kepalanya. Ya, hmm. dan ini tentunya sangat mengganggu sekali. Maka, dia tanya kepada nabi, "Bagaimana kalau menggondol rambutnya, mencukur rambutnya?" Maka, nabi shallallahu alaihi wasallam mengizinkan, tetapi harus bayar fidyah, memilih salah satu dari tiga hal. Apa itu? pertama siam puasa dan puasa ini diterangkan dalam hadits Ka'ab bin Ujirah, puasa tiga hari atau atau bersedekah sedekah yang dimaksud memberi makan enam orang miskin memberi makan enam orang miskin satu orang miskin masing-masing setengah sok ya jadi kalau kita beri makanan ke orang kita ukur dua kali telapak tangan dua kali telapak tangan kita jadi satu cedukan itu dua telapak tangan dihitung satu Terus diciduk lagi Dihitung dua itu namanya dua kali Cidukan dari uh, Dua telapak tangan Itu yang dikatakan nispusok Jadi diberi makan dengan jumlah itu Kepada enam orang miskin Kalau tidak au Nusuk Dia menyembeli seekor kambing Menyembeli seekor kambing Iya Maka Ini konsekuensi dari uh, Nusuk tersebut Iya Baik nah ini hukum ini ini berlaku untuk semuanya dari sembilan pelanggaran ikhram yang saya terangkan tadi kecuali kalau akad nikah akad nikah itu apabila dia melanggar tidak ada, tidak ada hukuman apapun tapi kalau dia melakukan hubungan suami istri nah ini yang besar masalahnya kalau dia hubungan suami istri sebelum tahallul pertama maka hukumannya ada lima yang pertama dia menanggung dosa yang kedua dia wajib untuk menyembelih seekor unta. Kemudian yang ketiga, dia wajib melanjutkan haji dan umrohnya, melanjutkan hajinya. Kemudian yang ketiga, dia harus kodok hajinya tersebut untuk tahun depannya. Atau yang keempat, dia wajib mengkodok. Ya. Atas uh, atau yang keempat, ya, apa namanya, yang keempat batal hajinya itu. Dalam artian tidak syah sudah, tapi dia wajib melanjutkan ya. Walaupun batal, dia wajib melanjutkan. Terus yang kelima, dia wajib mengkodoknya tahun depan. Ini yani kalau dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul pertama, kalau dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul pertama ada empat konsekuensinya. Yang pertama dia harus datangkan umroh baru. Yang pertama dia berdosa. Kemudian yang kedua uh, apa namanya? Dia wajib mendatangkan umroh baru. Kemudian yang ketiga dia wajib menyembelih seekor kambing. Ya. Yeah wajib menyembeli seekor kambing atau itu empat ada tiga ya dari konsekuensinya baik jadi ini bukan hal yang kecil karena ikhram itu kenapa dilarang ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan nah, itu latihan untuk kita semua supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah mendidik diri terbiasa di atas menjalankan apa yang diperintah berhenti kalau ada yang dilarang nah, ini pendidikan-pendidikan agung di musim haji diperhatikan Jangan sampai seorang itu dalam rangka ibadah dia tidak bisa kendalikan dirinya, tidak bisa dikendalikan nafsunya. Ya bagaimana dia mendapatkan makna agung dari haji? Bagaimana dia bisa mendapatkan haji mabrur? Maka ini harus diperhatikan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian dikatakan di sini faida amin tum. fa bil umrati ila al-hajj min Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan apabila kalian telah merasa aman. Ya, Siapa yang ingin tamatuk dengan umroh ke haji Maka dia menyembelih hadiyu yang dimudahkan Menyembeli hadiyu yang dimudahkan Ini terkait dengan haji itu Haji itu ada tiga Manasik Boleh tamatuk Boleh kiran Dan boleh ifrat ya, Ini menurut mayoritas ulama Dan sebagian ulama Dia mengatakan wajib tamatuk Kalau dia tidak membawa hewan sembelihan Dan ini pendapat ibnu Abbas Dan ini pendapat kuat sebenarnya tapi secara umum manasik itu ada tiga nah, sekarang kalau dia melakukan haji tamattu haji tamattu itu adalah dia gabungkan antara haji dan umroh tapi diselai dengan tahallul dia umroh dulu setelah selesai umroh dia potong rambutnya terus dia halal lagi pakai baju biasa dan seterusnya nanti besok ini tanggal 8 dul hari tarwiyah baru dia pakai ihramnya lagi dan dia niat haji masuk ke dalam manasik haji dia baca labbaik Allahumma hajjan kemudian dia berjalan menuju kepada Mina di hari ke-8 baik ini yang disebut dengan tamatto jadi kalau dia tamatto seperti itu kewajibannya di sini famastai Minal hadi dia harus menyembeli seekor hadiu ya jadi harus menyembeli seekor hadiu di situ itu tamatto demikian pula kiron ada hadiunya kalau haji fraud ini tidak ada apa-apa tidak ada kewajiban membayar hadiu ya terus ada kemudahan diberikan di sini faman haji siapa yang tidak menemukan ya siapa yang tidak menemukan maksudnya siapa yang dia tidak punya kemampuan untuk menyembelih hadyu maka boleh dia berpuasa diganti dengan puasa bagaimana puasanya tiga hari di musim haji dan tujuh hari ketiga dia kembali. Jadi semuanya tilka asyaratun kamilah Semuanya sepuluh hari sempurna. Nah, tiga hari ini boleh dia lakukan. Dari sekarang boleh dia kerjakan. Misalnya sekarang tanggal 6. Jadi dia lakukan tanggal 6, 7, 8. Ya, atau tanggal 7 dia mulai. 7, 8, 9. Bisa dia kerjakan. Ya. Dia kerjakan tiga hari di musim haji. Bahkan kalau misalnya dia... Uh, mau mengerjakan di tanggal 11, 12, dan 13 ini dibolehkan khusus untuk orang yang tidak menemukan hadiu walaupun sebenarnya puasa di hari tashrik haram tapi diberi perkecualian untuk orang yang tidak menemukan hadiu boleh untuk berpuasa jadi yang jelas dia di tiga hari di musim haji dia berpuasa dan tujuh hari kalau pulang jadi semuanya ada sepuluh hari Ya, tali kalimat lam yakun ahluku hadiril masjidil haram. Seluruh hal tersebut bagi siapa yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram. Ini maksudnya bagi siapa yang bukan penduduk Mekah, hukumnya seperti itu. Tapi kalau dia penduduk Mekah, penduduk Mekah itu dia haji saja, dia tidak membayar hadyu sama sekali. Iya. Kemudian di ayat ini terdapat keutamaan Masjidil Haram, sebab disebut sebagai tanah haram. Iya. Dan di akhir ayat diingatkan watakullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa diingatkan takwa? Sebab ini batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah itu kita tidak boleh mendekatinya. Tidak boleh kalau kita berada di dalamnya tidak boleh keluar darinya. Kalau ada hal yang dilarang tidak boleh kita dekati. Kalau ada perintah tidak boleh kita keluar darinya. Ya, maka kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Dan Allah ingatkan wa alamu anna Allah syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha keras siksaannya. Ya, diingatkan akan siksaan Allah. Karena ini hukum-hukum ada yang terkait dengan kewajiban di dalam ya. Ya. Kewajiban kita membesarkan dan mengagungkan Allah. Jadi kalau dia melanggar, maka dia keluar dari hal ini. Maka diingatkan bahwa Allah itu maha keras siksaannya. Karena itulah dari keindahan hari-hari yang agung ini, kita dididik dengan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang membuat kita takut kepada Allah membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita semua bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di hari itulah ada perhitungan dan hisab dan Allah Maha segera hisabnya, Maha keras siksaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memudahkan kita di dalam menunaikan ibadah-ibadah إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم